Morning Show, peristiwa bersejarah apalagi yang tercatat tanggal 6 September kami hadirkan Today's History. September 1978, pendiri perusahaan pakaian olahraga ternama dunia Adolf Adi Dassler wafat. Orang tua Dassler bekerja di perusahaan sepatu yang berproduksi sepatu berduri dan sepatu untuk olahraga. Dassler mulai tertarik membuat sepatu setelah ia kembali dari Perang Dunia Pertama. Ia mencoba membuat berbagai model sepatu di kamar cuci ibunya. Pada tahun 1924, bersama kakaknya Rudolf Dassler, Adi Dassler memulai bisnis sepatu olahraga. Hingga kini, Adidas yang merupakan singkatan nama Adi Dassler semakin berkembang menjadi salah satu perusahaan pakaian olahraga terbesar di dunia yang berasal dari Jerman. Di tahun 2006, patung Adi Dassler karya seniman Josef Tabachnyuk dipajang di Stadion Adi Dassler, Jerman.